Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa dek yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Ayah lagi ngapain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nak. Ayah mau berangkat kerja nih. Ada apa, nak? Ayah, aku jalan sebentar ya ke rumah si Helter. Ya udah, nak. Pergilah. Tapi jangan lama-lama, ya. Iya, ayah. Assalamualaikum. Aku pergi dulu ya sebentar. Waalaikumsalam. Jangan lama-lama tuh. Ingat, jangan lama-lama. Iya, ayah. Baiklah. Aku pergi dulu ke rumah si Helter sebentar. Aku mau kasih tahu si Helter bahwa sekarang udah keluar UMP 2 juta. Helter, assalamualaikum. Helter, assalamualaikum. Apa sih? Ada apa ini? Helter, assalamualaikum. Helter, kebakaran kah? Ada kebakaran kah? Hei, ada apa ini? Kebakaran kah? Iya, waalaikumsalam. Di mana kebakaran, ha? Di mana? Hei, Nana, di mana kebakaran? Kok nggak ada asap? Kan kamu tadi teriak-teriak. Hei, di mana kebakaran, ha? Nggak tahu tuh, si Nana bilang kebakaran. Padahal aku kesini mau kasih tahu kamu bahwa UMP 2 juta udah keluar. Oh, tadi kukira kenapa kamu teriak-teriak helter-helter. Ternyata udah keluar UMP 2 juta. Eh, kirain kebakaran. Ah, kamu Nana, ada-ada aja. Entah di mana kebakaran. Ah. Maaf deh, Helter. Karena dia teriak-teriak, aku kira ada kebakaran gitu. Oh ya, kamu mau ngomong tentang UMP 2 juta kah? Iya, betul. Aku mau kasih tahu kalian bahwa UMP 2 juta udah keluar. Kalian mau beli kah? Karena baru keluar loh, keren banget. Wow, yang benar. Aku akan bantuin orang tuaku jualan agar aku nanti dibeli UMP 2 juta. Kamu Helter mau beli apa enggak? Ya, jelas aku belilah. Mungkin besok aku udah ada UMP 2 juta karena aku udah kumpul duit dari kemarin. Ya, mantap banget kalau udah keluar, aku pasti akan beli. Mungkin besok sore-sore aku udah beli. Waduh, aku turut senang karena kamu mau beliin. Aku sebenarnya juga mau beli, tapi aku lagi nggak ada duit. Lagian orang tua aku juga nggak ada duit. Aku nggak berani nyusahin orang tua. Makanya aku harus cari kerja agar aku bisa beli UMP 2 juta. Nana, I love you. Aduh, kamu apa-apa sih? Besok aku udah beli UMP 2 juta. Jadi, besok kita pacaran ya. Karena besok aku beli UMP 2 juta. Kamu jadi pacaran sama aku kan? Udahlah Helter, kamu gak usah begitu sama temanmu sendiri. Jangan gitulah, kan kita teman. Aku akan bantuin orang tuaku jualan juga agar aku bisa beli UMP. Aku kan bukan cewek matre dan aku bukan mata duitan. Lagian kan kita cuma teman, ngapain sih cinta-cinta? Gak jelas banget dah. Ya maaf lah, kan aku cuma bercanda, nggak boleh ya. Teman-teman, ya udahlah ya, aku mau pergi dulu mau cari kerja agar aku bisa beli UMP 2 juta. Kalian besok udah beli, aku mungkin bulan depan. Assalamualaikum, aku cari kerja dulu ya. Waalaikumsalam, kamu hati-hati di jalan ya. Waalaikumsalam, semoga kamu bisa beli UMP 2 juta ya sobat. Iya teman-teman, udah dulu ya. Semoga aku ada kerjaan agar aku punya duit dan agar aku bisa beli UMP. Ayah lagi kerja ya. Ayah, assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam nak. Ayah lagi kerja nih, lagi perbaiki update face. Emang kenapa nak? Boleh nggak aku bantuin ayah kerja agar nanti aku punya duit? Nah, untuk apa duitnya nak? Iya, untuk beli UMP terbaru ayah. Emangnya harga UMP itu berapa? 2.000 kah atau 5.000? Kalau segitu ayah ada duit nih nak. Harganya mahal ayah, harganya 2 juta.
Waduh, mahal banget, nak. Aduh, ayah nggak ada duit segitu, nak. Ya udah, nak. Kamu kerja ini aja. Nanti ayah kasih uang sedikit, ya. Ayah pergi dulu cari kerja lain. Assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam, ayah. Huh? Alhamdulillah, sekarang aku udah punya kerja. Aku bisa bantuin ayahku untuk ini. Upgrade face-nya aku harus memperbaikinya. Alhamdulillah, aku senang banget. Alhamdulillah, sedikit lagi udah selesai nih. Alhamdulillah, tuh kan udah selesai. Aku taruh di mana ya? Udah, biar di sini aja. Oke, aku udah selesai. Aku mau lihat tabunganku dulu. Alhamdulillah, aku udah dapat duit 500 ribu. Alhamdulillah, aku harus cari kerja lagi agar aku bisa mengumpulkan banyak duit. Ayah di mana ya? Aku mau kasih tahu ayah dulu. Ayah kok nggak ada di sini? Apa ayah lagi kerja? Ayah di mana? Ayah di mana? Duitku udah banyak. Aduh, di mana sih? Kok nggak ada? Ayah di mana? Tabunganku udah banyak nih. Aku udah bisa ngumpul duit 500 ribu. Nak, ada apa, nak? Ayah, duitku udah ada 500 ribu untuk bisa beli UMP 2 juta. Nih lihat, duitku banyak banget. Iya, nak. Duitmu sudah ada 500 ribu. Kerja yang rajin ya, agar bisa mengumpulkan 1 juta ya. Tinggal 500 ribu lagi, udah 1 juta. Kamu perlu berapa, nak? Aku harus bisa kumpul 2 juta agar bisa beli UMP karena harganya segitu terlalu mahal. Ya udah, nak. Kamu cari kerja lagi ya. Ayah bangga sama kamu karena kamu gak pernah nyusahin orang tuamu. Ayah bangga sama kamu, nak ya. Ya udah, nak. Sekarang kamu cari kerja aja dimanapun, yang penting halal, nak ya. Itu yang ayah harapkan, nak ya. Iya ya, sebentar lagi aku mau cari kerja. Duitku udah ada 500. Aku perlu 1.500.000 lagi agar bisa 2 juta nanti. Assalamualaikum ayah, aku pergi dulu bentar ya, cari kerja di luar sana. Waalaikumsalam, nak. Cari kerja yang halal, nak ya. Jangan cari uang haram, nak. Iya ya, aku pasti cari yang halal kok. Assalamualaikum, ada lowongan kerja nggak? Jadi pembantu rumah tangga juga nggak apa-apa, jadi tukang nyapu juga nggak apa-apa. Assalamualaikum, assalamualaikum, ada lowongan kerja nggak di sini? Gak ada orang, aku harus cari di tempat lain. Oh, di sini mungkin ada nggak ya? Oh, di sini aja dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada lowongan kerja di sini, cuci piring juga boleh. Gak ada orang juga, jadi kemana aku harus cari kerja? Di sini ada nggak ya? Assalamualaikum, assalamualaikum, cari lowongan kerja. Jadi tukang nyapu juga nggak apa-apa. Apakah di sini ada pekerjaan? Gak ada juga, di mana ya aku cari? Oh, di sini ada Nana. Nana, assalamualaikum, Nana. Waalaikumsalam, ada apa? Mau pesan bakso kah? Enggak, Nana, aku bukan mau pesan bakso. Oh, aku kira kamu datang ke sini mau pesan bakso. Nana, ternyata kamu jualan bakso di sini ya. Ternyata selama ini Bang Jamal adalah ayahmu ya. Iya betul, Bang Jamal itu adalah ayahku. Dan aku bantuin ayah supaya aku bisa beli UMP 2 juta. Biar dikasih duit gitu.
apa ya? Kamu mau pesan apa? Enggak, Nana, aku enggak pesan apa-apa. Aku ke sini cuma mau cari lowongan kerja. Apakah di sini ada lowongan kerja, Nana? Oh, jadi kamu ke sini mau cari lowongan kerja ya? Kemarin ada sih orang butuh jadi tukang parkir. Kamu mau enggak? Aku mau, Nana. Semua pekerjaan pasti aku mau. Yang penting aku bisa dapat duit halal. Emangnya tempat kerjanya di mana, Nana? Di situ tempat kerjanya. Kamu pergi aja ke situ dan langsung kamu daftar. Aku yakin pasti bakal diterima deh. Terima kasih banyak, Nana ya. Kakak, aku mau pesan bakso. Bakso ya. Tolong dibungkus karena aku lagi butuh bakso. Bakso yang gede-gede aja ya, Kak ya. Iya, ditunggu sebentar ya. Oke, oke, Kak. Jangan lama-lama ya. Awas kalau lama, nanti enggak jadi aku beli. Oke? Beb, sebentar ya. Aku kerja dulu. Iya, Nana, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Aku ke tempat parkir dulu ya. Mau tanya masih ada kerja apa enggak. Iya, Beb, hati-hati ya. Apakah di sini Nana bilang kalau tukang parkir? Udahlah, coba aku daftar aja dulu. Siapa tahu aku diterima. Gak ada orang kok di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, daftarnya langsung di sini kah? Biar aku tekan-tekan terus lah. Mau daftar dulu. Siapa tahu nanti aku diterima. Wih, tunggu sebentar. Diterima apa enggak? Wih, aku langsung diterima. Oke, lanjut kerja dulu. Mudah-mudahan nanti aku... Untung gak ada pemiliknya. Kalau ada pemiliknya, aku bakal dimarahi. Langsung ketabrak. Remnya gak bagus nih. Diterima nggak kerja di sini? Alhamdulillah, Nana. Tadi pas aku daftar langsung diterima. Daftarnya melalui online. Alhamdulillah lah kalau kamu diterima. Aku ikut senang agar kamu bisa beli UMP 2 juta. Semoga berhasil ya. Semangat terus kerjanya. Udah, aku mau ambil motorku dulu ya. Mau kesana dulu, soalnya baksoku udah habis. Nanti aku balik lagi sini ya. Iya, Nana, iya. Kamu hati-hati di jalan ya. Jaga keselamatanmu. Oke, teman. Aku pergi dulu ya sebentar. Semangat kerjanya pokoknya ya. Baksoku udah habis. Laris manis, karena aku yang jualan. Kan aku cantik gitu. Iya, Nana, iya.
Alhamdulillah, hari ini aku senang banget karena aku sudah punya pekerjaan. Nanti aku bakal kasih tahu orang tuaku bahwa aku udah punya kerjaan jadi tukang parkir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak, baru pulang ya? Iya ya, aku baru pulang kerja karena sekarang aku udah punya kerja. Aku senang banget. Emangnya kamu dapat kerja apa nak? Aku kerja jadi tukang parkir. Alhamdulillah nak, ayah bangga nak. Walaupun jadi tukang parkir gak apa-apa. Udah ayah bilang yang penting halal nak. Ya udah, kalau baru pulang kerja sana mandi dulu biar bersih. Udah bau banget tuh, bau keringat. Udah mandi dulu sana. Oke ayah, aku mandi dulu ya karena capek banget aku kerja terik matahari. Udah ya ayah ya, assalamualaikum. Aku mandi dulu. Iya iya nak, mandi yang bersih. Ayah lanjut kerja dulu. Oke ayah, aku mandi dulu ya.